Pemerintah baru saja mengesahkan peraturan tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA lewat peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024. Sayangnya, kebijakan baru dari pemerintah itu disebut Apindo Jawa Tengah sebagai beban baru untuk pengusaha. Ketua Apindo Jateng, Frans Konging, mengatakan, aturan tersebut dinilai semakin menambah beban baru bagi pengusaha maupun pekerja karena biaya yang dikeluarkan ada penambahan. Selama ini, para pengusaha setiap tahunnya mengeluarkan biaya hampir 20% untuk jaminan ketenaga kerjaan dan jaminan kesehatan serta cadangan pesangon. Sehingga penambahan beban sebesar 0,5% untuk TAPERA yang harus ditanggung pengusaha akan semakin memberatkan dunia usaha. Hanya sekarang ini ya, yang kita rasakan itu terlalu berat ya, terlalu berat. Terlalu berat karena kewajiban kita ya, kewajiban perusahaan ini terhadap karyawan itu, baik itu BPJS ketenagakerjaan maupun apa ini BPJS kesehatan ya. Itu sudah termasuk dengan pesangon ya, kewajiban kita bayar pesangon itu menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, itu sudah hampir kira-kira 19%. 19 lebih sedikit. Nah, ini satu jumlah yang berat, yang sangat memberatkan perusahaan. Jadi bayangkan misalnya seorang pekerja itu upahnya 3 juta ya, berarti perusahaan kan ikut iur paling sedikit sampai 600.000 ya. Nah, ini terlalu berat ya, beban berat ya. Apalagi kita semua tahu bahwa dunia usaha kita sekarang ini juga ya belum baik-baik amat ya. Memang sudah ada perkembangan setelah COVID itu ya, tapi permasalahan memang tetap ada. Depresiasi rupiah kan masih ada. Ini sangat mempengaruhi ekspor kita, perdagangan luar negeri kita. Penetapan iuran TAPERA oleh pemerintah juga dipertanyakan oleh salah satu pengusaha transportasi di Jawa Tengah karena selama ini masyarakat bisa menggunakan program bantuan uang rumah maupun bantuan renovasi rumah lewat BPJS Ketenagakerjaan. Karena beberapa perusahaan kerjasama perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Jawa Tengah ini dengan developer-developer yang ada dan juga BPJS, itu menyediakan kemudahan-kemudahan dalam kepemilikan rumah dengan dana dari BPJS, bantuan dana dari BPJS. Itu aja yang kita maksimalkan, karena kita tahu bersama dana BPJS juga cukup besar ya. Jadi apa, tidak perlu kami dipaksakan lagi untuk begini, untuk bertahan aja sudah susah, apalagi harus ada tambahan-tambahan lain yang harus kita keluarkan. Bagi para pengusaha, kebijakan ini akan berdampak pada penurunan daya saing usaha di masa sekarang. Apindo sendiri meminta sebelum menerapkan iuran TAPERA ke pihak swasta, pemerintah diminta membenahi sistem TAPERA bagi ASN dan juga TNI Polri. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan.